Dari tanah 1000 masjid dengan destinasi pariwisata halal mendunia bersama dengan corak budaya Sasak, Samawa, dan Bojo, berada pada lokasi strategis di antara Provinsi Bali yang mayoritas penganut Hindu dan Nusa Tenggara Timur yang notabene pemeluk Kristen. Selamat datang di UIN Mataram, kampus cendikia terbuka dan unggul. UIN Mataram mengusung visi menjadi universitas yang berdaya saing internasional dengan integrasi keilmuan dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Lahir dari sekolah tinggi, institut, dan pada tahun 2017, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017, statusnya meningkat menjadi Universitas Islam Negeri Mataram. Aktif menjalin hubungan baik dengan dunia internasional, terdapat 34 lembaga dari 16 negara telah menjalin kerjasama dengan UIN Mataram dalam bidang penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Kampus ini menjadi percontohan zona integritas Kementerian Agama, menjadi pilot project Green Campus, terbaik dalam pengelolaan keuangan lembaga kategori Satker, dan termasuk sebagai 10 PTKIN terbaik secara nasional. Berangkat dari kepercayaan ini, mahasiswa dan segenap sivitasnya kerap mendapat kesempatan melaksanakan penelitian, pengabdian, dan menjadi pembicara di dalam dan di luar negeri, dan diikuti oleh prestasi lainnya. Tidak saja di luar, UIN Mataram kerap dipercaya sebagai tuan rumah gelaran akbar akademik dan non-akademik kelas mancanegara dan nasional. Dengan rancangan pembangunan ilmu yang khas, Horizon Keilmuan UIN Mataram atau Afaq Al-Ilm merupakan rancang bangun keilmuan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis yang disusun dalam bentuk horizon. Proses pendidikan pada kampus seluas 16.047 meter persegi dilengkapi sederet fasilitas yang menjamin keberlangsungan tridharma perguruan tinggi. Perpustakaannya menyimpan ribuan koleksi buku, jurnal, artikel lokal Sasak, Samawa, Bojo, hingga internasional yang tersedia secara online dan dalam bentuk fisik di Perpustakaan UIN Mataram yang telah terakreditasi A oleh Perpustakaan Republik Indonesia. Tersedia juga laboratorium sains, sosial, pendidikan, dan multimedia yang terintegrasi di laboratorium terpadu. Dikelola dengan profesional sehingga menjadi tujuan riset dan praktikum bagi sivitas maupun pengguna umum. Melalui lembaga penjamin mutu, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah UIN Mataram terus melejit. Peran serta UIN Mataram dalam menciptakan masyarakat yang cendikia, terbuka, dan unggul diimplementasikan dengan berdirinya unit-unit yang mengabdi dan bekerja untuk sivitas secara khusus dan masyarakat secara luas. Selain kegiatan akademis, UIN Mataram menyediakan unit kegiatan mahasiswa yang dapat dengan progresif mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Proses akademis diampu oleh 452 dosen dan ahli dan kompeten pada bidangnya, dengan 47 total guru besar yang meningkat 213% dalam kurun 3 tahun terakhir, mengelola 5 fakultas dan pasca sarjana. Seluruh program studi telah terakreditasi. Kepuasan terhadap alumni di berbagai negara terus meningkat.
Sekelebat asa menjadikan UIN Mataram terus berkembang dari waktu ke waktu. UIN Mataram tidak saja menjadi perguruan tinggi, namun rumah bagi siapapun yang ingin lebih maju dengan moto cendekia, terbuka, dan unggul.